kepemimpinan saya serta seluruh jajaran pengurus itu akan mengenai dan menyusun ya, internal partai. Karena kita kepengurusan juga terbentuk dan kita juga menempatkan personal sesuai dengan kemampuan potensinya dengan tupoksinya, ini akan menjadi satu tolak ukur keberhasilan partai itu adalah dari kesiapan SDM dan disesuaikan dengan masing-masing kompetensi kepada tupoksinya masing-masing. Kemudian setelah itu kita akan melakukan satu penyusun rencana kerja partai. Konsolidasi partai dilakukan, bagaimana juga kita membangun ya, namanya kalau dalam bahasa saya itu adalah membangun struktur sosial. Ada satu organisasi bisa berhasil dan sukses kita perencanaan yang baik. Master plan-nya harus juga dibuat sebagai acuan kerja partai. Bagaimana partai ini kader-kadernya mampu melaksanakan satu fungsinya, ya, membangun sosial kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pengusaha, tokoh pemuda, pemudi. Ini seluruh elemen kita harus masuk. Makanya kita siapkan kesiapan dari personalnya nanti yang menjadi pengurus partai P3 Kota Cirebon. Perasaan saya hadir semua yang saya undang hadir ya, ini bentuk kebersamaan kita di antara tokoh-tokoh yang ada ya, adanya Pak Jie ya itu yang dimaksud ya, iya dong, pasti calon itu hadir lah kan, itu oleh saya kan. Terus ada siapa lagi yang dimaksud? Pak Mumu, Ali Mujahidin. Ya itu kan sekarang sebagai sahabat perjuangan kan. Nyatanya bukan soal gandeng-menggandeng, tapi ini menjadi satu tanggung jawab bersama. Bagaimana membesarkan P3 ya. Dari beberapa tokoh, yang saya bilang tadi adalah Haji Mumu tokoh fundamental menurut saya. Ya, persoalan kalau itu kan tadi sampaikan, keberhasilan itu kan masih terbuka saja Pak Jia itu kan. Semuanya masih punya peluang yang sama. Tapi yang terpenting sekarang ini kita adalah berangkatnya bukan bicara pilkada ke depan. Tapi bicara bagian pileg P3 harus mencapai sesuai dengan rencana. Kita fraksi P3 itu untuk 2024 tidak harus gabung. Punya fraksi sendiri. Oh, berarti 8 kursi, Pak Ji. Punya fraksi sendiri. Ya fraksi P3 itu minimal 4 dan selebihnya pun tetap satu fraksi kan? Ya. Kita buktikan aja nanti dari hasil kerja tim kita, pengurus kita, capaiannya sampai seberapa. Tapi kita wajib tidak boleh gabung fraksi. Luar biasa. Ya, kan? Tokoh mana saja yang sudah bergabung, Pak Ji? Yang akan berencana bergabung? Anda lihat tadi, saya rasa itu tokoh-tokoh nggak saya ragukan itu kemampuannya ya, yang hadir itu kan, tokoh masyarakat, tokoh agama, ada para ustaz kan ya, kiai. Saya yakin dengan kehadiran beliau-beliau tadi itu ada semakin menjadi suatu landasan ya, keyakinan saya melangkah memimpin P3 ini, P3 di Cirebon sukses. Ya, kalau ditangan oleh Pak Sauji, karena tadi tokoh-tokoh yang hadir, terus kemudian orang-orang dari provinsinya juga, kan kita melihat bahwa ini ada suatu kekuatan yang besar gitu ya. Tentunya kita ya apa fasilitikul itu saja, sama-sama berjuang untuk kebaikan untuk masyarakat ya, empati masyarakat tentunya harus kita raih bersama-sama gitu. Nah, misalnya seperti itu, tapi kan kalau itu lihat tokoh-tokohnya cukup ini kan agak ini ya, ya salah. Ya, tentunya setiap partai kan punya strategi masing-masing, nanti ke depan bagaimana membesarkan partai.